Demi meningkatkan wawasan dan pemahaman agama pada masyarakat, Ditsabara Polda Bengkulu yang mendapat mandat dari Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung meluncurkan program rutin mingguan bertema Subuh Keliling atau Suling. Giat yang telah berlangsung selama satu tahun belakangan ini adalah kegiatan yang berisikan kegiatan mengunjungi masjid-masjid dengan tujuan memberi tausiah yang disampaikan Ustadz Syamlan. Kegiatan siraman rohani tersebut selalu dilaksanakan seusai melaksanakan sholat subuh berjamaah, seperti yang dilakukan di Masjid Raudatul Jannah di Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu. Ditsabara Polda Bengkulu yang dikomandoi Brigpol Hartoni Aziz mendampingi Ustadz Syamlan dalam menyampaikan ceramah. Kepolisian pun tidak lupa memberi perhatian kepada ratusan warga yang hadir dalam acara tersebut dengan membagikan snack sarapan pagi yang bernutrisi. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat kalau kita tidak menjawab tim kita. Karena dia alam bukti pertanyaan mereka tentang apa itu. Nah, apa yang kamu...